berpidato dengan tema Cinta Gagal Paham. Juga urutnya lo ingin sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita sadari oleh ketanya Bang Bandung bahwa pemilik daripada kasih yang naga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi rasa kasih mengasih bak manusia, bahkan bak hewan. Saling sayang dua do urunci, urunci sayang ke anu, guru sayang ke murid dan murid sayang ke guru. Dan begitu-begitu lainnya. Maka daripadanya, sebab kasih mengasal dari Allah, hendaklah tak mengebut kasih-mengasihnya hati purba yang gerida oleh Allah. Kasih yang bukan karena Allah, maka tak tinggalkan. Sering tak kalian dalam si uro-uro, lun boh sabah tamsilan. Di ketika si uro-uro anu dilakai si purba wa urunci, karena sayang jumpa ke berturut. Tanpa kekaji dilai, buka Allah rida atau hana hati ubutnya. Di ketika anak hanitim sembahyang karena sayang hang kepaksa, hang kepoh tapi kebiarkan. Yang kenya lagi nyang yang lu maksud guna buat judul Cinta Gagal Paham. Masalah tak urunci yang lagi yang cara disayang. Mudah. Mesir tak dikedi dalam sebuah rumah yang sedang hang tutung. Di dalamnya nasiro anak yang tengut. Pasti urunci akan geilah daya, gepego dan gebahu anak nyang nabek tutung. Yang mana? Minya tak banding apui tutung rumah dengan apui neraka so lebih ka. Ya kan? Menjauh, cinta lebih ka apui neraka. Nah, sebab minya hanya ada ibadah ke Allah, maka akan gede dalam apui neraka. Semestinya urenci munuh kepaksa ni bloknya yang nitim sembahyang. Gedilah daya, berlebih berat nipak kita ku tutung dengan apui donya. Menancik nipak pendidikan. Misal urenci sayangkan, semestinya hal yang paling diutamakan adalah pendidikan agama. Betuli Tuhan, nyan yang paling utama. Sebab nyan yang niyu di Allah. Utlubul ilmu, baritatan fi kulli muslimin wal muslimah. Contoh ilmu wajib bagi tiap orang Islam, inang dan agam. Ilmu apa yang wajib yang saya darang? Tentu ilmu agama. Bukan ilmu menari, bukan ilmu main bola. Ilmu penten, ilmu bahasanya bahasa ji, lesnya les ji, yang berlezat tanya dengan donya. Mesti nak urunci yang berturut donya ke anu, tanpa peduli akhiratnya bibit ugo. Minta gagal paham di tepi. Sebab sayang bukan dibina, hati sayang Allah. Kau muslimin bang bandung yang membahagia, Allah sayang ketanya. Kebajikan yang tanya kubur bukan kelaba Allah. Dan Allah harugo di saat tanya hantatim ibadah. Hakikat bang bandung nyan adalah kegedanya, pe yang tak upaya, nyan yang nebalah. Maka hendaklah tak kasih mengasih hati dasar keridaan Allah. Semoga aku nebalah dengan surga. Amin ya Rabbal Alamin.